Jumpa lagi dengan saya di channel Albaya Bonsai. Pada video kali ini, nah kali ini ya teman-teman, saya akan memupuk bougainville untuk membungakan. Banyak tuh yang sudah saya streskan atau yang tidak saya siram beberapa hari, makanya dia layu-layu seperti ini. Kenapa layu? Ini karena sudah mau dibungakan. Ya, nah, ada kurang lebih 6 pohon nih. Ya, udah sampai kuning-kuning nih daunnya. Oh, ini pun udah kuning. Ya, itu layu, dilayukan itu ya, sama itu nanti sana tuh. Wah, itu sudah layu-layu. Nah, ini. Nah, jadi itu nanti teman-teman mau kita bungakan. Ya, ikuti prosesnya ya, proses pembungaan bougainville yang pohon besar ya. Ini pupuknya dulu, pupuknya ini ya. Ha, ini airnya karena banyak pohonnya. Ini kira-kira yang satu ini 8 liter, yang sana 5 liter. Oke ya, ikuti videonya. Nah, kalau dia yang ya, ini paling tidak 8 sendok ya, semua ya, 8 sampai 9 sendok lah begitu, sendok makan. Ya, kalau ini yang tong-tongnya seperti ini ya, sudah saya jelaskan tadi ya, literannya. Ya. Ya, kita tinggal masukin gini aja. Kita aduk. Sampai hancur tuh nanti ya. Nah, kan udah mulai airnya berubah tuh, mulai membiru. Nah, ingat ya, ini kira-kira nih, karena cuacanya terik panas sekali, ini 3 hari aja udah kayak gini ya, 3 hari ini terik, cuaca terik panas ya. Jadi kita berharap, besar harapan kita itu berbunga ya, berbunga dia. Kalau sudah tua ya, daunnya tua, cabangnya sudah tua-tua begini kan, sudah berbunga, nanti rimbun ini. Sudah berbunga, pucuk-pucuknya kita pangkas. Nah, kalau bisa sih, kita ini kan tanahnya udah kering kali ini ya. Ah, kita gembur-gemburkan begini. Jadi dia ada rongga nanti ya. Ada rongga. Nah, baru setelah itu ya, kalau dia pohonnya, ingat, makanannya harus sesuai jumlahnya. Kalau dia segini kan 2 liter. Kita biarkan dulu sampai genangannya itu meresap. Siram lagi. Ah, 2 liter air. Dah, ingat. Ini setelah ini ya kan, nggak boleh disiram selama 2 hari kalau udah dibegini kan. Ya, udah kasih pupuk gini, nggak boleh disiram selama 2 hari. Yuk ke pohon yang sebelah, tengok. Ya, pupuk yang sebelah. Yang sebelah, pohon yang sebelah. Kan rimbun nih. Ini 2,5 liter kalau gini. Pupuknya ya. Atau 2,5 gayung. Nah, nih. Nah, kalau gini cucuk-cucuk ininya. Ya. Nah, cucuk-cucuk kalau di toko batu potnya. Nggak bisa cucuk-cucuk. Pakai bambu atau sumpit ya. Oh, ini udah kuning ya, pohonnya udah kuning. Oh, biar, oh ini gembur udah tanahnya, gembur. Ah, ini rimbun. Oh ya, kalau dia gembur mudah meresap. 2 liter. Nih pohon yang sebelah nih. Ini tinggi pohonnya. Oh. 1,5 meter tingginya. Kita pupuk juga. Ini karena kasih batu takut ceker ayam. Nah, ketok-ketok dulu kalau dia kurang meresap.
Ini yang tadi 3 liter. Nah teman-teman, ya hasilnya itu nanti dia kan kalau yang udah rimbun itu seperti ini. Nah, kan nanti ini bunganya ini. Ini hasilnya. Ya, ya mudah-mudahan sih kalau ditonton sampai habis paham. Enggak banyak-banyak tanya. Nah, inilah hasilnya. Ya. Enggak kibul-kibul. Oke, salam sama penghobi bougainville.